Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat dan bersedia untuk belajar. Saya Cikgu Lokman Hakim bin Muhammad. Hari ini, cikgu akan berkongsi dengan anda semua tentang topik haba pendam. Haba pendam adalah subtopik 4.3. Jadi, pada anda yang dah belajar subtopik 4.1 dan 4.2, tahniah cikgu ucapkan kerana anda akan lebih faham tentang pelajaran hari ini. Mari kita lihat apakah objektif pelajaran kita pada hari ini. Di akhir pelajaran, cikgu harap pelajar boleh mendefinisikan haba pendam dan haba pendam tentu, menghuraikan proses haba pendam tentu pelakuran dan pengawapan, mengetahui aplikasi haba pendam tentu dalam kehidupan seharian dan menyelesaikan masalah melibatkan haba pendam tentu. Cikgu yakin anda semua pernah berpeluh selepas melakukan aktiviti riadah, bukan? Kemudian anda duduk berehat di bawah kipas. Bagi menyejukkan badan, ya, anda akan berasa lebih sejuk. Mengapakah hal ini terjadi? Hal ini disebabkan oleh haba pendam tentu yang akan kita pelajari pada hari ini. Baiklah murid-murid, kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan haba pendam. Haba pendam adalah haba yang diserap atau dibebaskan pada suhu tetap semasa perubahan fasa. Apakah yang dimaksudkan dengan fasa? Untuk pengetahuan anda semua, fasa adalah keadaan fizikal bahan di mana ada tiga fasa yang perlu anda tahu, iaitu fasa pepejal, fasa cecair dan fasa gas. Ini pula adalah keadaan molekul bagi fasa-fasa yang disebutkan tadi. Baiklah, sekarang cikgu nak anda perhatikan apakah perbezaan antara ketiga-tiga keadaan molekul ini. Perbezaan antara tiga keadaan jirim adalah dari segi susunan dan pergerakan molekul. Ikatan antara molekul pepejal lebih kuat jika dibandingkan dengan cecair. Ikatan antara molekul gas adalah yang paling lemah. Berikut merupakan bagaimana perubahan fasa berlaku. Perubahan fasa dari pepejal ke cecair tidak boleh terus berlaku. Begitu juga dengan perubahan fasa bagi cecair ke gas. Sebelum pepejal menjadi cecair sepenuhnya, fasa campuran antara pepejal dan cecair berlaku dahulu. Begitu juga dengan perubahan fasa cecair ke gas. Apakah yang berlaku semasa fasa campuran pepejal dan cecair? Adakah perkara yang sama berlaku semasa fasa campuran cecair dan gas? Kita ambil air sebagai contoh. Seperti yang anda tahu, takat beku bagi air adalah 0 darjah Celsius dan takat didih adalah 100 darjah Celsius. Perhatikan pada keadaan BC. Keadaan BC merupakan keadaan pepejal dan cecair, manakala keadaan DE adalah campuran cecair dan gas. Suhu di kedua-dua keadaan adalah malap. Mengapakah suhu tidak berubah pada kawasan ini? Pada keadaan ini, suhu kekal malar kerana tenaga haba yang diserap digunakan untuk memecahkan ikatan antara molekul. Baiklah murid-murid, sekarang kita ke bahagian haba pendam tentu. Kita lihat kepada definisi dahulu. Haba pendam tentu bermaksud haba yang diserap atau dibebaskan semasa perubahan fasa bagi 1 kilogram bahan tanpa perubahan suhu. Terdapat dua jenis haba pendam tentu, iaitu haba pendam pelakuran
dan haba pendam penguapan. Apakah yang dimaksudkan dengan haba pendam tentu pelakuran dan penguapan? Haba pendam tentu pelakuran bermaksud kuantiti haba yang diserap semasa peleburan atau dibebaskan semasa pembekuan bagi 1 kilogram bahan tanpa perubahan suhu. Manakala, haba pendam penguapan pula bermaksud kuantiti haba yang diserap semasa pendidihan atau dibebaskan semasa kondensasi bagi 1 kilogram bahan tanpa perubahan suhu. Dari definisi haba pendam tentu pelakuran dan haba pendam tentu penguapan tadi, terdapat beberapa perkataan yang cikgu tekankan, iaitu pembekuan, kondensasi, peleburan dan pendidihan. Kondensasi adalah proses perubahan fasa gas ke fasa cecair. Manakala, pembekuan adalah proses perubahan fasa cecair ke fasa pepejal. Dalam proses kondensasi dan pembekuan, haba akan dibebaskan. Peleburan pula adalah proses perubahan fasa pepejal ke fasa cecair. Manakala, pendidihan adalah proses perubahan fasa cecair ke fasa gas. Dalam proses peleburan dan pendidihan, haba akan diserap. Kita dah lihat definisi muatan haba pendam tentu dan proses-proses yang terlibat semasa perubahan fasa. Bagaimana pula untuk menyelesaikan masalah pengiraan melibatkan muatan haba pendam tentu? Berikut adalah formula haba pendam tentu. Cikgu nak awak beri perhatian kepada unit. Q adalah simbol bagi haba yang diserap atau dibebaskan, di mana unitnya adalah joule. M pula mewakili jisim dengan unit kilogram. Maka, unit haba pendam tentu L adalah joule per kilogram. Supaya anda semua jelas, mari kita buat satu soalan contoh. Soalan yang pertama, hitungkan jumlah haba yang diperlukan bagi mengubah 2 kilogram air pada 100 darjah Celsius kepada wap pada 100 darjah Celsius. Jika anda perhatikan, maklumat dalam kurungan adalah nilai muatan haba pendam tentu pelakuran dan penguapan, di mana nilai-nilai begini akan sentiasa diberi dalam setiap soalan. Baiklah, mari kita lihat cara penyelesaian bagi soalan ini. Daripada soalan, kita tahu fasa yang terlibat adalah fasa cecair dan gas. Dan yang paling penting, suhu bagi kedua-dua fasa adalah sama. Formula bagi muatan haba pendam tentu adalah Q per M. Soalan mahu kita mencari nilai Q. Maka Q sama dengan hasil darab jisim dan muatan haba pendam tentu. Kita gantikan maklumat yang diberi, iaitu M sama dengan 2 kilogram dan L sama dengan 2.26 darab 10 kuasa 6 joule per kilogram. Kita gunakan kalkulator dan kita akan dapat jawapan 4.52 darab 10 kuasa 6 joule. Baiklah murid-murid, kita dah buat satu contoh soalan pengiraan. Sekarang, kita lihat pula lengkung pemanasan dan penyejukan, di mana dalam lengkung pemanasan dan penyejukan, anda akan tahu apa yang berlaku semasa proses perubahan sesuatu fasa. Kita teruskan dengan lengkung pemanasan. Pada keadaan AB, pepejal dipanaskan sehingga takat lebur. Di sini, haba diserap dan menyebabkan suhu dan tenaga kinetik bertambah. Titik B adalah keadaan di mana pepejal mula melebur. Di titik C, semua pepejal sudah melebur sepenuhnya. Jika anda perhatikan pada kawasan ini, suhu adalah malar.
Mengapakah suhu malar di kawasan ini? Di kawasan ini, haba diserap digunakan untuk melemahkan ikatan antara molekul. Cecair dipanaskan hingga ke takat didih seperti garisan CD. Di sini, haba diserap menyebabkan tenaga kinetik dan suhu meningkat. Pada D, cecair mula mendidih beberapa ketika sehingga titik E. Sepanjang masa DE, suhu adalah malar kerana haba yang diserap digunakan untuk memecahkan ikatan antara molekul. Titik E iaitu keadaan gas yang terus dipanaskan. Pada keadaan ini, haba diserap dan suhu makin bertambah. Tenaga kinetik molekul juga bertambah. Bagaimana pula untuk lengkung penyejukan? Lengkung penyejukan adalah sama seperti lengkung pemanasan, cuma perubahan fasa yang berlaku adalah berlawanan. Pada keadaan BC dan DE, suhu adalah malar. Jika dalam lengkung pemanasan, tenaga haba digunakan untuk memecahkan ikatan antara molekul, dalam lengkung penyejukan, pada suhu malar, tenaga dibebaskan untuk menguatkan ikatan antara molekul. Sama ada kita sedar atau tidak, haba pendam tentu sebenarnya ada di sekeliling kita. Sebagai contoh, haba pendam tentu digunakan untuk menyejukkan minuman dan mengekalkan kesegaran ikan yang dijual di pasar. Semasa ais melebur, satu kuantiti haba yang besar iaitu 336 kilojoul diserap daripada minuman, menjadikan minuman itu lebih sejuk dan segar. Anda semua tentu pernah lihat ikan-ikan yang dijual di pasar. Untuk mengekalkan kesegaran ikan, ais diletakkan di atas ikan. Bagaimanakah ais membantu mengekalkan kesegaran ikan yang dijual? Haba pendam tentu pelakuran ais yang besar membolehkannya menyerap kuantiti haba yang banyak apabila ia melebur. Oleh itu, makanan boleh disimpan lebih lama pada suhu yang rendah. Untuk mengukuhkan pemahaman anda semua, cikgu sediakan soalan contoh di mana soalan ini melibatkan pengiraan tenaga apabila berlaku perubahan fasa dan suhu. Hitungkan jumlah haba yang diperlukan bagi menukar 1 kilogram air pada 37 darjah Celsius kepada wap pada 100 darjah Celsius. Seperti biasa, maklumat berkaitan haba pendam tentu dan muatan haba tentu diberikan di dalam soalan. Daripada soalan, kita tahu fasa yang terlibat adalah cecair dan gas. Kita juga dapat lihat perubahan suhu dan perubahan fasa berlaku. Mari kita selesaikan. Pertama, daripada subtopik 4.2, kita tahu 1 kilogram air pada suhu 37 darjah Celsius perlu ditukar kepada air dahulu pada suhu 100 darjah Celsius menggunakan formula muatan haba tentu. Kemudian, baru kita boleh tukar air kepada gas di mana perubahan fasa pada suhu yang berlaku dan kita akan gunakan formula muatan haba pendam tentu. Daripada soalan, kita gantikan maklumat yang diberi ke dalam persamaan Q1 dan Q2. Kita tambahkan nilai kedua-dua kuantiti haba dan kita akan dapat jumlah haba yang diperlukan adalah 2,524,600 joule. Baiklah murid-murid, kita teruskan pelajaran kita dengan melihat bentuk-bentuk soalan yang ditanya semasa SPM.
Kita lihat soalan objektif dahulu. Apakah kesan haba yang diserap oleh air di antara P dan Q? A. Melemahkan daya di antara molekul air. B. Memecahkan ikatan di antara molekul air. C. Meningkatkan tenaga kinetik molekul air. D. Menguatkan ikatan di antara molekul air. Seperti yang kita tahu, pada suhu malar, tenaga haba digunakan untuk memecahkan ikatan antara molekul. Jadi, jawapannya adalah B. Kita lihat pada soalan objektif yang kedua. Haba diserap semasa proses ini dipanggil A. Muatan haba tentu wap. B. Muatan haba tentu cecair. C. Haba pendam pelakuran. D. Haba pendam penguapan. Apakah jawapannya, murid-murid? Ya, jawapannya adalah D. Kerana kita tahu haba yang diserap adalah haba pendam penguapan. Kita lihat soalan objektif yang ketiga. Pada tahap manakah haba pendam tentu dibebaskan? Kita tahu haba pendam tentu dibebaskan pada suhu malar. Jadi, jawapan yang sesuai adalah B. Sebentar tadi, kita telah lihat tiga contoh soalan objektif. Sekarang, kita lihat pula soalan berbentuk subjektif. Rajah menunjukkan lengkung pemanasan bagi bahan K dan bahan M. Jawab soalan berikut berpandukan rajah di sebelah. A. Bandingkan takat didih bagi bahan K dan M. B. Bandingkan takat lebur bagi bahan K dan M. C. Bandingkan haba pendam tentu pelakuran bahan K dan M. D. Bandingkan haba pendam tentu penguapan bahan K dan M. Bagi soalan perbandingan, perkataan yang paling penting adalah perkataan lebih besar atau perkataan lebih kecil. Mari kita lihat jawapan untuk soalan pertama, iaitu membandingkan takat didih. Kita dapat lihat takat didih K lebih tinggi jika dibandingkan dengan takat didih M. Untuk soalan B, iaitu membandingkan takat lebur, daripada rajah, kita dapati K lebih tinggi dari M. Untuk soalan C, iaitu membandingkan haba pendam tentu pelakuran, haba pendam tentu pelakuran bagi K lebih besar daripada M. Untuk soalan D, membandingkan haba pendam tentu penguapan, bahan K adalah lebih rendah dari bahan M. Jika anda perhatikan, untuk melihat perbezaan takat didih dan takat lebur, kita akan lihat pada paksi Y yang mewakili suhu. Manakala, untuk membandingkan haba pendam pelakuran dan penguapan, kita perlu lihat pada paksi X yang mewakili masa. Mari kita lihat soalan subjektif yang kedua.
Graf menunjukkan lengkung pemanasan 100 gram pepejal bahan menggunakan pemanas rendam 1000 watt. Mengapa tiada perubahan suhu pada minit kedua dan kelima? Jawapannya adalah kerana haba yang diserap digunakan bagi memecahkan ikatan antara molekul. Untuk soalan B, nyatakan keadaan fizikal bahan pada minit ke-7 hingga minit ke-10. Jawapan untuk soalan ini adalah cecair dan gas kerana kita tahu pada keadaan ini suhu adalah malam. Hitungkan haba pendam tentu pelakuran bahan P. Seperti yang anda telah pelajari, tenaga tidak boleh dihapuskan tetapi boleh bertukar bentuk. Jadi, kita boleh anggap Q iaitu tenaga haba sama dengan hasil darab kuasa dan masa, PT. Pastikan unit bagi masa adalah saat. Gantikan semua maklumat yang diberi ke dalam formula haba pendam tentu dan kita akan dapat L sama dengan 1.8 darab 10 kuasa 6 joule per kilogram. Seterusnya, hitungkan haba pendam tentu penguapan bahan P. Sama seperti formula untuk mencari haba pendam tentu pelakuran, kita gantikan maklumat yang diberi. Kita akan dapat jawapan 1.8 darab 10 kuasa 6 joule. Mengapakah jawapan untuk soalan C dan D sama? Jika murid-murid perhatikan, masa untuk kedua-dua keadaan adalah sama iaitu 3 minit. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Graf menunjukkan lengkung pemanasan 500 gram bahan X menggunakan pemanas elektrik 1000 watt. Takat lebur bahan X adalah 70 darjah Celsius dan takat didih 90 darjah Celsius. Hitungkan muatan haba pendam tentu penguapan dan pelakuran bahan X. Dengan menggunakan formula Q sama dengan ML, maka kita dapat menentukan haba pendam tentu penguapan dan haba pendam tentu pelakuran. Mari kita selesaikan. Kita tahu nilai Q sama dengan nilai PT. Kita gantikan maklumat ke dalam persamaan. Cikgu nak anda semua beri perhatian kepada unit. Pastikan unit masa dalam saat dan unit bagi jisim dalam kilogram. Kita akan dapat jawapan 1.2 darab 10 kuasa 6 joule per kilogram. Begitu juga dengan haba pendam pelakuran. Kita gunakan formula yang sama, cuma masa yang berlainan bergantung kepada soalan. Kita gantikan maklumat seperti sebelum ini dan kita akan dapat jawapan 9.6 darab 10 kuasa 5 joule per kilogram. Baiklah murid-murid, anda sudah mempelajari banyak perkara hari ini. Cikgu harap anda boleh memberi definisi haba pendam dan haba pendam tentu dengan baik. Anda juga seharusnya boleh menghuraikan proses haba pendam tentu pelakuran dan haba pendam tentu penguapan melalui lengkung pemanasan dan lengkung penyejukan yang cikgu kongsikan sebentar tadi. Selain itu, murid-murid juga harus mengetahui aplikasi haba pendam tentu dalam kehidupan seharian dan juga menyelesaikan masalah pengiraan
berkaitan haba pendam tentu. Sekian sahaja dari cikgu. Terima kasih.